kamu jangan berharap ya jadi presenter gitu. Gak bisa di sini langsung jadi presenter. Saya nggak pernah menemukan teori ini ada di dalam lingkungan pekerjaan saya. Okay. Saya bilang gitu. Terus dia berdebat lah itu. Bahwa ya bisa jadi. Terus dia menantang balik. Ya silakan nanti kalau misalnya Putri menemukan teori baru, silakan dibikin teori barunya itu dari hasil Putri sebagai seorang praktisi yang sudah lama di dunia broadcast. Ditantang gitu malah. Tua gak pat. Anda sedang mendengarkan The Bernhard Farah Show. Anastasia Putri, halo kak. Halo Bernhard. Selamat akhir minggu nih, ini di hari Sabtu pagi nih, tapi udah ceria banget, udah fresh banget ya. Keren. Harus dong. Harus ya. Ini di mana, di ruang tamu kak? Iya, ini di rumah, aku kebetulan lagi di rumah, gak kemana-mana nih weekend. Oke. Nah, Kak Anastasia ini, panggilannya tuh Kak Tasya ya. Kak Tasya itu dulu pernah jadi presenter dan produser di SCTV dari tahun 2004 sampai 2018. 14 tahun lebih ya, Kak? Wah, pengalamannya. Parah sih, ini pasti banyak banget. Terus sekarang jadi dosen komunikasi dan konsultan ya, Kak, ya? Betul ya? Oke. Sekarang kegiatannya apa aja sih, Kak, sebagai dosen dan konsultan tuh ngapain aja sih? Oke, jadi salam kenal ya Bernhard sebelumnya. Jadi kegiatan Kak Tasya selama pandemi dan juga setelah. Jadi sebenarnya Kak Tasya itu udah resign dari SCTV dari tahun 2018. Jadi udah 2 tahun resign. Nah, sekarang fokus di dosen komunikasi aja. Tapi sebelumnya waktu Kak Tasya di SCTV itu Kak Tasya udah ngajar. Jadi total kalau ngajar itu udah hampir sekitar 10 tahun dari 2004. Ngajarnya udah 10 tahun ya? Nah, sekarang setelah resign dirinya Kak Tasya tuh fokus di dunia pendidikan. Karena basicnya emang suka banget sih ketemu sama teman-teman, ketemu sama mahasiswa baru, ketemu mereka yang pengen banyak sharing atau istilahnya pengen tahu hal baru tentang dunia broadcast tuh yang gimana sih gitu kan. Nah itu jadi tantangan. Iya, jadi tantangan sendiri buat aku. Terus di satu sisi lain, kenapa aku tertarik jadi dosen, jadi kita bisa istilahnya bisa saling sharing ilmu ya dulu. Kan kadang-kadang tuh mahasiswa butuh praktek juga, bukan hanya teori-teori aja yang diberikan. Yeah, nah, sebenarnya praktek dalam dunia kerja tuh gimana sih? Dari situ kata Sia tuh sukanya gitu, jadi berbagi ilmu dari sisi teori dan juga praktisinya seperti apa kalau misalnya nanti teman-teman itu terjun ke dunia broadcasting. Karena spesialisasinya Kak Putri memang ngajarnya di dunia broadcast, jadi Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcast Journalism. Wih, nah, ada ya jurusan yang lengkap gitu ya? Ada dong, Jadi dari situ, terus akhirnya selama 2 tahun ini Kak Putri fokus di ngajar. Aku ngajar setiap seminggu itu bisa 2 kali. Jadi aku ngajarnya di hari Senin sama Kamis atau Rebo lah gitu. Pokoknya tergantung jadwal dari kampus. Terus di luar itu aku juga konsultan PR. Jadi konsultan PR atau konsultan media. Jadi lebih ke ngasih juga workshop ke perusahaan-perusahaan yang pengen tahu gimana sih cara menghandle media. Media tuh pengennya apa sih gitu. Gitu, jadi ketika misalnya perusahaan tuh kadang-kadang dia suka takutkan menghadapi media karena dikiranya media itu akan memberitakan yang bad news aja kan, katanya bad news is a good news gitu. Makanya gimana caranya supaya good news ya good news gitu, bukan dijadiin bad news, nggak harus sesuatu yang jelek dulu kemudian jadi berita di media. Nah makanya Kak Putri itu lebih masuk ke konsultan gitu. Jadi ketika di sela-sela minggu itu Kak Putri atau Kak Tasya ini ya, jadi dulu panggilannya Kak Putri sekarang Kak Tasya, sekarang Kak Tasya. Personal brandingnya ganti dulu, ya? Ganti dong, ganti. Iya. Jadi ketika dulu fokusnya kan ngajar sama kantor, nah sekarang fokusnya adalah ngajar sama konsultan. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang pengen
Tapi aku sendiri juga masih embedded ke konsultan PR yang memang udah gede ya. Jadi di situ perannya aku tuh sebagai fasilitator aja. Jadi nanti di tim itu aku jadi fasilitator, kayak misalnya perusahaan ini pengen diwawancara sama media. Nah, aku pura-pura jadi reporter. Terus perusahaan ini mau ngadain talk show, aku pura-pura jadi presenternya yang wawancara, direkturnya atau wawancara. Untuk media trainingnya ya, Kak? Iya, media training, how to handle media, terutama di saat krisis juga. Misalnya satu perusahaan lagi mengalami krisis, terus gimana sih caranya kita itu bisa menghandle media dan pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan itu bisa keluar dengan baik ke media, bukan hal-hal yang negatif gitu. Akhirnya itu aja sih selama ini kesibukan Kak Tasya selama udah nggak di SCTV. Jadi Selasa Rabu atau Senin Rabu itu ngajar, sisanya lebih ke ketemu klien, terus kerja workshop gitu. Oke, aku mau bahas dari akarnya dulu nih, Kak. Nah, jadi gini, Kak Tasya ini kan lulusan ekonomi dari UPN Veteran Yogyakarta. Kuliah waktu itu tahun 1998 sampai tahun 2002, betul ya? Nah, jadi presenter di SCTV itu 2004. Dua tahun ini ngapain aja nih, Kak? Soalnya nggak ada nih di profilnya dua tahun ini ngapain nih. Sampai jadi presenter. Nah, jadi ya. Jadi dua tahunnya itu aku jadi pegawai bank. Oke. Iya, jadi aku lulus karena kan sesuai ini dong, sesuai dengan jurusan. Ekonomi manajemen, terus biasanya anak lulusan ekonomi itu larinya ke bank kan. Jadi aku waktu itu langsung melamar di bank, terus aku diterima tuh di perusahaan salah satu bank swasta di Jogja waktu itu. Pekerjaan pertamaku itu adalah jadi telemarketing. Jadi telemarketing itu tahu nggak Benhar apa itu telemarketing? Tahu yang biasa teleponin kan? Orang terus kayak nawarin produk. Bapak udah punya kartu kredit belum? Gitu ya. Betul banget. Iya. Pasti kamu pernah dong ngalamin kayak gitu kan, di telepon sama ini telemarketing terus maksa-maksa gitu kan. Tapi aku bukan gitu, aku nggak maksa. Jadi waktu itu pokoknya intinya adalah aku juga cukup achieve tuh di situ. Jadi dalam marketing kan ditarget sebulan itu harus misalnya menghasilkan 10 kartu yang approve kan. Nah, aku bisa dapat 15 gitu. Terus akhirnya achieve, terus akhirnya dapat award gitu-gitu dah, pokoknya dapat reward dari perusahaan. Terus akhirnya naik lagi tuh dari dalam marketing, terus akhirnya ke customer service. Nah, terakhir di situ terus aku ngerasa kayaknya passion aku nggak di situ. Jadi ketika aku di perbankan itu, aku mengalami kejenuhan gitu loh, Benhar. Jadi aku kayaknya bukan tipe orang yang di belakang meja. Karena kalau pekerjaan jadi seorang pegawai bank itu kan kita ya office hour-nya di belakang meja aja kan, ketemu narasumber, bukan narasumber, ketemu customer. Terus, iya, kalau nggak customer, terus kita telepon ini kan, telemarketing kita juga nasabah kita untuk kita tawarin kartu kredit gitu. Itu aku mengalami itu kayak kejenuhan gitu loh. Jadi kayaknya bukan aku dari sini. Aku tipe orang yang ternyata adalah orang lapangan. Jadi aku suka keluar-keluar, gitu, suka jalan-jalan, suka kemana, ketemu orang gitu. Nah, terus itu kan udah setelah 2 tahun tuh kan. Jenuhnya kan 2 tahun tuh. Terus apply ke SCTV, itu perjalanannya apakah hanya apply ke SCTV aja atau semua di apply terus tiba-tiba langsung jadi presenter, dapat infonya gimana tuh gimana? Enggak, ya blessing aja ya. Jadi waktu itu aku lihat ada zaman dulu ya, nggak tahu ya kalau kalian masih lo pekerjaan tuh dari koran, aku lihat tuh pekerjaan dari koran. Terus kebetulan di situ ada tulisannya tuh membutuhkan reporter dan presenter SCTV gitu kan. Terus iseng-iseng aja coba, aku juga dikasih tahu sama temanku kan, terus bilang itu ada lowongan tuh TV, mau nggak? Waktu itu aku juga nothing tulus sih, artinya kalau aku keterima syukur enggak juga nggak apa-apa karena aku nggak punya background itu kan, jadi ketika aku apply, aku cuma apply satu stasiun televisi itu aja. Jadi langsung keterima di situ. Wih, laki banget ya. Mantap. Iya, blessing banget kan. Terus habis itu aku keterima,
aku jalanin apa namanya, aku jalanin tes terus 5 kali tes, mulai dari tes yang apa namanya, psikologi ya, apa sih, psikotes, sorry, tes psikotes, terus kemudian wawancara, tes bahasa Inggris, tes kesehatan, dan lain-lain, 5 kali tes, terus wawancara, terus tes kamera juga, yang waktu itu sebenarnya aku cukup minder juga, Benhard, karena teman-teman yang ketika kita tes itu, teman-temannya tuh udah cantik-cantik, cakep-cakep gitu. Tapi kan cewek kan punya cakepnya masing-masing, Kak. Iya, tapi dandananya tuh yang udah presenter banget. Oh, udah siap lah gitu ya. Testing, dan mereka tuh udah siap gitu kan, sementara aku yang merasa dari kampung ya, dari desa gitu ya, dari Jogja, dari Solo. Terus ya gitu deh, aku minder gitu kan, terus tapi ya udah pede aja dipanggil kan, berarti mereka interest kan dengan kita. Nah, akhirnya wawancara, terus akhirnya udah diterima di tahun 2004 ya. 2004 jadi reporter, langsung turun ke lapangan udah sampai sekarang. Oh, pertama berarti ya, reporter terus, dulu Kak ya? Iya, reporternya reporter kriminal lagi. Wih. Megapol berarti masuknya. Apa? Megapol nggak sih masuknya, atau kriminal, khusus kriminal aja? Enggak, jadi dulu tuh gini, Benhard. Jadi dulu tuh kalau zamannya masih reporter baru, semua itu basicnya adalah ditaruh tuh di kawah candra di mukanya tuh di kriminal. Oh gitu? Jadi, iya, dicemplungin harus jadi reporter buser waktu itu kan. Ah, iya, iya, iya. Ya tahu, tahu, kan? Tahu. Aku masih SD itu, tahun segitu. Aduh! jadi reporter pertama tuh jadi reporter kriminal kan. Terus katanya tuh dulu menurut yang apa namanya tim redaksinya, kenapa dicemplungin ke kriminal, karena kriminal itu adalah basic pertama wartawan itu belajar 5W1H. Oh iya, betul. Jadi, betul. Iya, siapa pelakunya, bagaimana modusnya, di mana TKP-nya, dan 5W1H lah gitu. Siapa dalangnya gitu kan. Iya, gitu-gitu. Terus itulah basic kenapa kemudian reporter baru itu selalu dicemplungin ke kriminal, karena menurut redaksi itu adalah basic pertama teman-teman reporter itu belajar jadi wartawan, tahu 5W1H, dan kemudian nanti tahu bagaimana cara menulisnya secara kronologis kan. Karena setelah itu baru masuk ke yang lain-lain kan, ekonomi, sosial, politik, dan itu lebih tingkatannya tuh lebih dalam, lebih rumit kan, lebih apa namanya, butuh strategi apa nih yang menarik, si angle dan lain-lain gitu deh. Benar-benar. Aku relate banget gak? Karena dulu aku pernah jadi jurnalis ekonomi di CNBC. Oh iya? Iya, aku pernah jadi jurnalis ekonomi di CNBC. Dan iya, tapi ya. Tapi basicnya kamu apa? Gitu. Aku IT basicnya? Kan? Aku IT. Bukan. Kamu gak tahu. Padahal itu kamu harus tahu. Enggak, aku gak tahu sama ekonomi, sekali. Kan? Aku gak tahu sama sekali. Tiga, the first 3 weeks is a hell. Iya kan, benar kan? Suruh apalagi CNBC. Angka-angka gitu semua, kita suruh membumikan bahasa angka itu, menerjemahkan angka-angka itu ke dalam hal yang simple. Yang dimengerti orang, iya. Dan mengerti orang, dan harus ada gambarnya. Betul. Gitu, apa kalau nggak grafis gitu. Betul kita sekali. Grafisnya apa gitu-gitu. Betul sekali. Nah Kak, tapi ini kan benar-benar laki banget ya, satu kali shot di Asia TV langsung keterima. Dan ya, ya gini, kalau kita ngomongin cantik mah banyak gitu kan, istilahnya ada cantik dengan versinya masing-masing gitu, dengan yang pintar juga banyak. Tapi menurut Kak Tasya nih, kenapa sih bisa yang dipilih itu Kak Tasya di saat itu gitu? Pasti kan persaingan banyak, Kak Tasya dari Jogja, anak Jakarta banyak gitu kan. Apa sih yang ngebuat bisa masuk tuh apa? Mungkin gini ya, karena tahu sendiri ya perusahaan, mau dibayar murah gitu, mau kerja apa aja, yang gitu-gitu. Media banget ya, itu perusahaan media banget ya. Iya kan? Iya. Waktu itu emang gajinya berapa sih, Kak? Dulu kalau mau bongkar ya, jadi dulu tuh kalau mau bongkar, aku cerita dari bank dulu nih, tau gak? Di bank itu, aku kerja di bank itu, gaji aku tuh cuma diantar sama OB gitu ya, itu tanpa amplop, jadi dia tuh tahu nominalnya itu berapa. Jadi dalam marketing itu 300 ribu. 300 ribu? Iya, 300 ribu.
ya udahlah ya, disyukurin aja lah ya gitu kan. Nah, terus abis itu naiklah ke apa CTP itu, gaji pertamanya itu tahun itu ya 2004 itu 2 juta. 2 juta. Ya, oke okay ya, lah 2 juta lah. Oke okay lah. Dari 300 kan makanya. Iya, iya, iya. 300 ya. Jadi 3 juta ada dari 2 juta dari 2 juta udah oke okay lah okay. Gitu. Terus untuk bayar kos lah, untuk makan sehari-hari gitu. Nah, mungkin satu hal yang bisa jadi yang membuat perusahaan ini menerima Kak Tasya sebagai reporter saat itu adalah yang dibutuhkan memang challenge orang yang suka dengan tantangan kan, karena waktu itu juga dipait-paitin nih, dipait-paitin tuh dalam arti gini, Benhat, ketika udah sampai ke unsur pimpinan gitu ya, kamu jangan berharap ya jadi presenter gitu, nggak bisa di sini langsung jadi presenter, gitu. Okay. Kamu harus iya, kamu nanti kalau suatu saat nggak jadi presenter mau nggak, gitu. Terus kamu nanti harus kamu nanti harus ke kantor polisi-polisi, terus kamu liputan bencana, kamu harus terjun ke lapangan, bla 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 gitulah. Pokoknya dipayet-payetin gitu deh intinya di depan para pimpinan-pimpinan itu kan. Ya udah sih jawab aja mau gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya itu yang kemudian mungkin jadi pertimbangan dari perusahaan kan perusahaan, untuk menerima karena pada saat itu memang liputan 6 itu terkenalnya adalah kuat di lapangan reporternya. Jadi di kala itu ya. Iya, di kala itu. Kalau sekarang enggak tahu ya. Iya, kita enggak usah bahas yang sekarang. Kalau sekarang TV beritanya makin banyak. Benar. Banyak pilihan juga jadinya kan? Iya, banyak pilihan. Jadi yang hebat-hebatnya tuh banyak gitu. Kita hebat juga, SCTV masih hebat, tapi persaingannya juga semakin ketat. Makin ketat. Karena jadi makin kreatif juga, iya, multimedianya makin banyak. Iya, benar-benar. Jadi lebih hebat justru. Jadi makin banyak melahirkan talenta-talenta baru dari sisi jurnalistik itu makin cepat dan makin banyak gitu. Makanya sekarang dari sisi jenjang karir mungkin di media akan lebih cepat karena ada banyak wadah-wadah tempat para jurnalis muda untuk mengembangkan atau improve ya, mereka mengimprove atau mengeksplor kemampuan menulisnya, kemampuan untuk reportingnya, kemampuan presentingnya dan macam-macam gitu. Dan tidak hanya TV ya, bahkan kayak Benhard ini main di YouTube, punya konten di YouTube. Sekarang semua orang bebas punya Instagram, bikin Instagram TV. Semua dan bisa lain-lain. Punya media sendiri gitu kan? Benar. Saya juga selalu bilang bahwa teman-teman tuh nggak perlu khawatir selesai misalnya teman-teman mahasiswa sekarang ya, saya bilang nggak perlu khawatir bahwa kalian nanti tuh nggak dapat pekerjaan, bahwa sekarang itu selesai dari atau bahkan saat masa kuliah teman-teman udah bisa create sendiri kan akun-akun akun-akun sesuai dengan passionnya dia. Bener, dia passion bener, di fotografi, dia passion di editing, mereka passion di apa presenting atau mau jadi stand up comedy apapun bisa, konten kreator lah ya istilahnya ya. Betul. Iya, betul, bisa jadi konten kreator. Gitu nah, sih. Nah, Tasya ini juga ada menarik lagi kan. Reporter tuh berapa tahun sih kan sampai jadi presenter? Kalau waktu kakak ya, kan pasti setiap orang beda-beda lah. Tapi kalau Tasya sendiri berapa tahun sih sampai jadi presenter? Aku termasuk yang lama juga, bukan yang generasi instan ya. Kalau sekarang tuh cepet banget. Kalau sekarang yang tadi aku bilang, karena prosesnya cepat dan sekarang lebih cepat matang. Kalau dulu tuh benar-benar kita di gembleng di lapangan gitu. Ini nggak bagus lagi. Ini misalnya kan pertama pasti digemblengnya tuh di arus mudik kan. Liputan arus mudik tuh selama 2 minggu. Terus habis itu digembleng lagi di bencana-bencana. Dulu ngalamin yang bencana tsunami di Aceh, terus bencana gempa bumi di Sumatera, di Padang, terus di Papua, banjir bandang, dan lain-lain. Terus ngalamin juga digembleng di demonstrasi gitu, demo-demo gitu. Nah, pokoknya digembleng terus itu bisa sampai kurang lebih ya 3-4 tahun. Baru berarti 2008 ya baru jadi presenter ya? Iya, bisa kurang lebih segitu lah. Ya, sedangkan emang sekarang juga bahkan ada yang tadinya nggak punya background reporter sama sekali jadi presenter ada gitu, bahkan presenternya ekonomi lagi. Itu ada. Itu emang menurut Kak Tasya nih ya, apalagi sekarang dosen gitu kan di komunikasi, dengan cara kayak gitu, gimana sih Kak kualitasnya menurut Kak Tasya?
nggak apa-apa sih, sekarang itu bebas-bebas banget, Benhard. Kamu mau dari kedokteran tiba-tiba jadi presenter, boleh. Boleh aja kamu gitu kan. Kamu mau dari, iya, kamu mau dari istilahnya dari apa fisika, terus jadi reporter, boleh. Yeah. Kamu tadi basic-basic, kayak katanya juga dari ekonomi, terus jadi reporter juga nggak masalah. Karena jadi jurusan nggak terlalu diri. Sepenting itu buat jadi presenter ya, apapun Iya, boleh iya. kan. Iya, yeah, iya. Boleh. Kalau ya balik lagi ya, Benhard, goalsnya apa gitu? Goalsnya Benhard mau jadi presenter, ya basicnya nggak harus pendidikan. Kalau misalnya Benhard mau jadi dosen, basicnya harus pendidikan gitu kan? Nah, Kalau ini menarik nih Kak. Dosen kan basicnya harus pendidikan. Nah, kata saya itu kan 4 tahun jadi reporter, 2008 jadi presenter tuh. Terus abis itu jadi dosen komunikasi itu tahun 2010 bulan Januari ya. Nah, ini unik nih menurutku nih, karena ini ada satu pemahaman yang, loh kok bisa begini gitu. Nah, karena gini, Kak Tasya itu baru ngambil S2 di tahun 2013. Sedangkan udah ada di dosen komunikasi itu sejak 2010. Kok bisa jadi dosen S1 tapi belum S2 gitu. Iya, benar. Jadi ketika itu, kampus itu yang dibutuhkan adalah praktisinya. Jadi kita sebenarnya nggak harus S2, praktisi pun bisa jadi dosen S1 ya, Kak? Sekarang udah nggak bisa. Oh, jadi ada gitu. peraturan lagi dari Dikti, perguruan tinggi, itu diharuskan bahwa pengajar S1 harus S2, gitu. Oh. Makanya terus katanya ngambil lah itu Oh, gara-gara ada peraturan, S2. jadi ngambil. S2-nya. Nah, nanti kalau misalnya katanya mau ngajar lagi S2, berarti katanya harus ngambil S3-nya. S3. Gitu. Iya, harus penelitian lagi gitu. Nah, tapi kan katanya dari 2010 sampai 2013 kan memang ngajar tanpa punya S2, tapi kan pengalaman sudah banyak nih gitu kan di dunia itu praktisi kan. Nah, dari yang katanya rasain ya. Setelah Kak Tasya ngambil, karena kan namanya peraturan belum tentu paling benar ya Kak, namanya juga yang nyiptain manusia, benar nggak sih? Iya. Nah, tapi kalau Kak Tasya rasain sendiri, 3 tahun ngajar tanpa punya S2, dengan ngajar setelah punya S2, dari segi kualitas mengajar, itu signifikan nggak perbedaannya? Harus, ya harus signifikan, karena kalau kita udah punya ilmu, kalau kebetulan S2-nya Kak Tasya kan ngambil magister ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, iya. Di Budi Luhur ya? Di Budi Luhur. Nah, jadi dari sisi komunikasinya harus dikembangkan lagi, bagaimana kemudian dampak misalnya kamu kalau menulis ini, dampaknya nanti keluarnya apa gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngajarin, nulis, terus naik di media, tapi ketika kamu menulis sesuatu, nanti kita harus diajarin secara analisanya kan, kalau S2 memang harus lebih banyak dari sisi analisanya kan. Nah, nanti hasilnya apa yang di dampak yang ditimbulkan dari liputan yang kamu bikin, ini berbahaya, dampaknya positif atau dampaknya negatif gitu. Nah, jadi dari sisi keilmuan, ketika kita sudah nambah satu lagi dua, jadi S-nya nambah satu lagi jadi S2, itu artinya kita harus juga istilahnya mengeksplor kemampuan berkomunikasi kita dan kemampuan untuk menganalisa kita yang harus kita terapkan ke mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu. Karena mahasiswa sekarang itu ya Benhard juga paham juga lah ya, mungkin masih termasuk generasinya juga kan. Jadi yang dimana males baca, gimana cuman pengen sesuatu yang instan, yang udah lewat, yang gampang-gampang aja, yang ringan-ringan aja, gak mau sesuatu yang terlalu rumit gitu kan. Mau yang fun, have fun aja, udah gue udah capek nih belajar mulu gitu. Jadi berita, ngapain baca berita gitu, buat mereka udah bukan sesuatu yang penting. Makanya ketika itu juga yang membuat saya kemudian ketika ngajar tuh selalu nanya sama mahasiswa, berita apa yang kamu baca hari ini? Gak ada loh yang jawab. Gak ada yang baca berita lagi? Gak ada. Ini jurusan ya, broadcasting loh. Itu dia. Nah, ketika saya masuk baru saya diwajibkan untuk baca berita sebelum masuk ke kelas ke kelas broadcastnya. Jadi misalnya kalau katanya kan ngajarnya teknik menulis berita. Nah, berarti dia sebelum masuk ke kelas itu dia harus tahu, mahasiswa harus tahu berita apa yang hari ini jadi headline di media.
bisa TV, bisa online, sekarang yang pasti online gitu. Yeah. Ketika saya pertama kali masuk ke kelas tuh, misalnya di kelas pertama, hari pertama gitu masuk, ada yang suka baca berita nggak? Nggak. Ada yang suka nonton berita? Nggak. Ada yang media online-nya berita, apa yang pertama kali teman-teman lihat? Ya acara, jadi mereka itu suka yang, sekarang karena terlalu banyak pilihan, mereka bisa memilih apa yang mereka suka kan? Benar, benar. Jadi begitu bangun tidur yang dilihat handphone, apa yang lagi trending di Twitter? Cek. Terus scroll TikTok, apa nih yang seru TikTok? Iya kan? Instagram, apa nih yang harus di like pagi ini? Wih keren, ada yang posting. Mungkin, ya, yang intinya pasti apa? Mereka lebih mengerti tarian-tarian, jenis-jenis tarian TikTok dibanding berita hari ini ya. Iya. Iya, apa yang lagi trend di TikTok? Apa yang lagi menurut Kak Tasya nih, kalau generasi muda nih, generasi yang istilahnya seumuran aku, umurku 24 sekarang, kayak gitu kan. Emang ya trennya begitu gitu kan. Itu buruk nggak sih Kak, menurut Kak Tasya? Enggak, kita nggak boleh salahin juga sih generasi. Kita beda generasi, terus kita menyalahkan. Sekarang nih generasi kita nggak pernah suka baca, kita nggak bisa salahin. Yeah. Berarti kita yang harus beradaptasi gitu kan. Terus generasi sekarang lebih suka TikTok daripada baca berita. Berarti kita yang harus beradaptasi cara kita, misalnya aku sebagai dosen juga berarti bisa nggak ya cara ngajar aku tuh dipindahin ke TikTok gitu misalnya. Okay. Misalnya kan ada tuh edukasi itu. Kan, yeah. Ya edukasi melalui TikTok. Misalnya tips mencari berita satu. Gitu-gitu kan. Iya. Tapi lari-lari ya. Iya. Ada tarian yang gini, tik-tik-tik gitu kan. Bisa juga, gitu. Jadi kita yang harus beradaptasi, nggak bisa kita paksain, ini buruk, generasi ini buruk, generasi ini negatif, generasi ini terlalu maunya senang-senang. Nggak juga, kita yang harus melebur kan akhirnya. Cara itu konsumsinya sih, beda kan ya. Cara mereka mengkonsumsi informasinya beda. Iya, aku selalu itu, makanya aku nggak pernah mau dipanggil ibu ya kalau di kelas. Aku selalu mau dipanggil kak, karena aku pengen kita itu sama-sama belajar gitu. Aku juga selalu bilang ke mahasiswa bahwa saya hanya menang lahir duluan aja, ya kan? Sebenarnya kita sama-sama belajar. Saya banyak belajar dari misalnya apa sih yang lagi hits di TikTok, oh saya tahu dari mereka juga gitu. Apa sih aplikasi terbaru di TikTok atau apa sih aplikasi terbaru selain yang sekarang lagi rame gitu. Oh ini kan juga yang sekarang ini ada nih Kak gitu. Aku pernah tuh satu teman aku ada Kitty Live, enggak tahu tuh apa sih Kitty Live gitu. Itu yang streaming gitu Kak gitu. Kitty Live tuh aku apa? Aku juga enggak tahu. Iya. Itu streaming itu bisa ngasilin duit Kak. Jadi kita cuma nemenin ngobrol tuh itu bisa dapet duit. Oh, nemenin ngobrol? Iya. Jadi mereka itu akan lebih explore dari apa banyak hal di gadgetnya mereka tuh bisa kita bisa belajar banyak hal justru dari. Tapi gadget. Memang banyak orang yang kesepian sih Kak. Aduh, kesepian lagi kuncinya itu ya. Kenapa mereka bisa kesepian? Coba. Kenapa mereka bisa kesepian? Terkadang ya gimana ya, kita kan kalau misalnya generasi seperti yang sekarang gitu kan, pengennya semuanya instan, bener kata-kata Tasya gitu kan. Kayak sekarang kalau misalnya dulu mungkin kalau mau deketin perempuan atau deketin lawan jenis gitu kan, kita harus ke event dulu, acara dulu, segala macam. Sekarang kan bisa via Tinder atau Bumble, tinggal swipe, selesai. Tapi kan belum tentu diterima dan belum tentu bisa ngobrol. Tapi kalau misalnya pakai tadi Kitty Live, kita nggak usah ribet-ribet, tinggal ya istilahnya kan, pasti bayar kan itu ya kan beberapa kali kan orang bayar ya udah bisa langsung ditemenin ngobrol ngapain ribet-ribet gitu kan istilahnya. Tapi orientasinya duit ujung-ujungnya. Bener Kak. Iya, gue nggak perlu kerja keras, belajar keras gitu ya, tapi tinggal nemenin ngobrol kan, doang gitu kan. Dan dapet duit aku kayak bisa dapet duit berapa sebulan, lumayan Kak, bisa 3 juta. Itu nggak pakai mikir loh. Iya terus kamu nggak takut disalahgunain? Iya, kamu nggak takut disalahgunain? Ya ada sih Kak, tinggal kita ini aja. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh, tinggal kita kill aja udah. Kita nggak usah ladenin. Kadang ada yang nenek-nenek gitu, kadang ada yang gitu. Oh iya, jadi aku agak surprise juga. Oh ada, terus lihat tampilannya dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau harus belajar dari generasi zilenial ini kan? Iya.
Iya. Itu suatu tantangan tersendiri sih. Nah, Kak Tasya nih, waktu Kak Tasya S2, Kak Tasya kan punya pengalaman praktisi yang sudah banyak sekali ya. Dari mulai 2004 sampai 2013. Itu kan 9 tahun ya. 9 tahun jadi praktisi di SCTV gitu. Jadi sebuah seorang presenter, reporter, produser. Nah, pas kuliah, yang ngajarnya siapa Kak dosennya? Yang ngajarnya dosen lah, gimana sih? Yang nggak, maksudnya dosennya tuh menurut Kak Tasya, mungkin aku lebih spesifik lagi ya. Pernah nggak Kak Tasya ngerasa, kayaknya lamaan gue deh tentang yang lebih tahu ini ada, dibanding ada, dosennya, ada, pernah nggak sih? Ada sempat kayak aku berpikir, mereka itu kan kalau dosen-dosen S2 itu berarti mereka udah doktor kan? Iya. Yeah. Udah para doktor dan profesor yang ngajar. Belum ya, tentu pernah jadi kerja di media bahkan. Belum pernah, makanya belum pernah jadi kerja di media. Itu sih kan memang. Ya, akademisi itu kelemahannya di situ. Selalu nggak sejalan dengan praktisi kan, gitu kan. Nah, makanya saya sempat tuh di awal-awal itu, saya sempat tanya sama salah satu dosen ketika awal-awal, banyak teori-teori. Menurut teori komunikasi, menurut A, B, C, D, pecahannya kan banyak banget kan. Iya. Terus teori apa namanya media baru, new media gitu kan, bla 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 gitu. Terus saya tanya, bagaimana penerapan teori ini dalam keadaan yang sesungguhnya sebagai seorang praktisi, saya nggak pernah menemukan teori ini ada di dalam lingkungan pekerjaan saya. Okay. Saya bilang gitu. Terus ya berdebatlah itu bahwa ya bisa jadi. Terus dia menantang balik, ya silakan nanti kalau misalnya Putri menemukan teori baru, silakan dibikin teori barunya itu dari hasil Putri sebagai seorang praktisi yang sudah lama di dunia broadcast. Ditantang gitu malah saya. Sementara saya kan nggak terlalu suka gitu-gitu. Oh iya, iya, siap-siap Bu. Saya langsung bilang, oke, siap Bu. Nah, akhirnya memang itu yang kemudian saya coba untuk pelan-pelan, tadi kalau kata Benhard kan, 13 tahun di situ, terus sementara dosennya nggak pernah masuk ke dunia broadcastnya gitu kan. Jadi akhirnya saya coba mendowngrade dengan menyesuaikan apa sih alur dari dunia akademisi ini seperti apa sih gitu. Ya akhirnya mau nggak mau pun saya belajar itu. Oh ternyata dari sisi analisa, oh ternyata dari sisi kita harus banyak bisa teori-teori, terus kita bisa menemukan teori baru nanti tentang new media, terus nanti bisa belakangan ini kan bahkan dari mungkin ada turunannya lagi setelah new media. New media itu kan dulu kan itu udah 5 tahun yang lalu, sekarang udah banyak lagi turunan dari new. Sekarang new new media kali ya Kak. Sekarang integrated media. Integrated media. Iya. Ya ada aja lah term-term baru lah ya. Ada lagi new normal kan? Iya. Ada lagi ke new normal, pengen dibalikin lagi nggak jadi new normalnya. Iya, back to normal sebenarnya. Iya. Itu term-term yang memang membingungkan juga kadang-kadang maksudnya ya, memang apa gitu. Saya kalau saya sih terus terang sih sebenarnya Benat, saya tuh kelemahannya di penelitian. Makanya saya kalau ditawarin ke S3 gitu tertarik gak? Ntar dulu deh gitu. Kalau ya mungkin karena tadi dari sisi praktisnya udah terlalu lama dan terlalu nyaman dan menemukan kenyamanan di situ, karena ketika kita membuat sebuah karya seperti ya kayak gini nih, Benhard kan pasti ada ke ini ya, ada kepuasan tersendiri bikin konten YouTube gitu, daripada penelitian mengenai berapa banyak konten kreator yang memanfaatkan bla bla gitu, pengaruh konten kreator terhadap cita-cita anak muda misalnya. Betul, gitu. Betul, itu akan lebih banyak apa namanya effort kita harus menulis terus baca buku itu kayaknya bukan passion aku sih. Ya ada beberapa orang yang memang suka dengan penelitian itu sebenarnya. Jadi tapi balik lagi orang kan fokusnya beda-beda ya. Tadi passionnya ya macam-macam. Beda-beda. Nah, untuk teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Ini bisa di-like kalau kamu suka, tombolnya kayak gini yang like. Tapi kalau kamu nggak suka, tolong dipencet tombol yang ini ya. Dan kalau nggak suka, benar-benar pencet yang ini aja gitu. Biar kayak lambang Star Wars, jadi ada merah dan ada birunya tuh. Kan seru. Nah, tapi kalau kamu misalnya di-dislike, tolong kamu komentarin biar kita bisa
improve lagi dan bisa berkembang lagi dari konten ini. Dan jangan lupa untuk share kalau menurut kamu ini bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Tasya. Oke, terima kasih juga Benhard.